Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Dibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ubrik wal khatimi lima sabaqa nasir hatta bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini masih di bab sunnah-sunnah wudhu. Kemarin sampai di terakhir yaitu mas'u jami'ar ra'as. mengusap seluruh kepala. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tetapi menurut Imam Malik hukumnya wajib. Cuman kita wudhu jangan hanya berdasarkan fikih. Kata Imam Syafi'i, tiga satu, ujungnya rambut aja satu dah basah dah cukup, berarti itu yang kita lakukan. Tidak. Tapi wudhu kita adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu bagaimana duduk Rasulullah wudhu. Rasulullah itu kalau wudhu ya rambutnya dibasahin semua, diusap semua, bukan begini-begini. Jadi kita kembali kepada Rasulullah, bukan kembali kepada batasan minimal fikih. Ya. Batasan minimal fikih. Jadi mau madhab Syafi'i ke, mau madhab Maliki ke, mau madhab Hanafi ke, mau madhab Hambali ke, wudhunya sama, maksudnya seperti wudhunya Rasulullah SAW. Ketika Imam Syafi'i mengatakan cukup sebagian rambut saja, bukan berarti kita harus wudhu demikian. Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan cukup rubu'ur ra'as, seperempat kepala saja yang dibasahi, bukan berarti wudhunya begitu, tidak. Tapi para imam-imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah para pelaku-pelaku sunnah Rasulullah SAW. Cuma ketika mereka berbicara dalam bab fikih, maka mereka akan membahas tentang kalau fikih itu halal, haram, sah, tidak sah, makruh, mubah, itu fikih. Maka yang dibahas adalah minimal. Minimal wudhu macam mana, minimal mengusap kepala macam mana, di antaranya minimal menutup aurat macam mana, itu di antaranya. Jadi kita tetap apapun mazhab kita, tetap wudhulah seperti wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa masul udunaini zahirihima wa batnihima bima injadid wa simakhihima bima injadid. Terus mengusap dua telinga luar dan dalamnya. Ya, dengan air yang baru. Wa tahlilu asabil yadaini bitasbik. Menyela-nyelai jari tangannya dengan tasbih. Tasbih ini begini. Nah, ini tasbih. Ini tasbih. Enggak gini. Tapi gini. Nah.
atau satu-satu gini, ya ginilah. Kalau kaki satu-satu. Kemudian oh kaki kemarin kita sudah terangkan ya. Wa asafir rijlani bil khinzir yusra min aswalil khinzir yumna ila khinzir yusra. Adapun untuk tahlil menyela-nyelai jari untuk yang jari kaki dengan jari kelingking sebelah kiri dimulai dari kelingkingnya kaki. Bin aslih siril yumna yang sebelah kanan gini. Jadi yang kaki dari bawah, dari bawah. Ini yang sesuai SOP-nya sunnahnya Rasulullah. Jadi jam kaki dari bawah, arah bawah. Terus nyambung sampai ila khinziril yusra, sampai ke apa? Kelingking yang sebelah kiri diurut, terus diurut sampai kelingking, dari kelingking sampai kelingking. Lisuhulah ma'al muhafadzati ala tayammun. Boleh membasuh mengusap telinga dengan sekaligus kepala, boleh, sah-sah saja. Cuman untuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i begini, dia kepala sendiri, telinga pakai air baru. Tidak Imam Syafi'i tidak mengatakan tak sah untuk yang langsung. Cuma Imam Syafi'i mengatakan lebih memilih yang begini sendiri, sendiri. Langsung boleh juga, sah juga, tidak ada masalah. Kemudian wa minas sunan. Jadi kalau kita dah tahu begini, kita tak ingkar sama orang. Kalau kita tak tahu nanti, apa wudu kok gitu? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Cuman yang dipilih oleh Imam Syafi'i yang di masing-masing, kepala sendiri, telinga sendiri. Kemudian watatabu baina afali wudhu'ihi lil ittiba' bi ayyi yasra'a bi tadhhiri kulli udhin qabla jawafi ma qablahu ma'ti dari hawa wal mizaj wal zaman wal makan. Mizaj wal zaman wal makan. Kemudian berturut-turut sunnah hukumnya. Maksudnya berturut-turutnya macam mana? Membasuh anggota wudhu sebelum kering anggota wudhu sebelumnya. Orang membasuh tangan ini sebelum kering mukanya, dengan catatan pada hawa yang sedang, bukan hawa yang sangat panas. Kalau hawa panas sekali baru gini sebentar dah kering. Ini hukumnya sunnah. Jadi sebelum mukanya dikering basuh tangan, sebelum tangannya kering usap kepala. Sunnah. Kalau sunnah berarti apa? Tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti gimana? Berarti orang yang wudu yang kredit itu hukumnya sah. Maksudnya nyicil dari rumah wudu sampai muka, sampai masjid teruskan tangan, tangan, kepala. Mati pula air keran masjid, pergilah masjid sebelah sana cuci kaki. Sah wudunya itu. Tentu kan dah kering kan, dari rumah jalan ke sini dah kering.
Tapi sah itu wudunya. Seperti kalau kita mungkin tak ada nabi gitu. Mesti ulang. Tapi kalau tak diulang pun itu hukumnya sah. Itu. Itu namanya wudu kredit tanpa riba. Kredit tanpa riba. Kalau kredit pakai riba tak boleh. Kredit tanpa riba boleh. Jadi tidak semua kredit itu haram. Kredit yang diharamkan adalah kredit yang pakai riba. Kredit yang tidak riba tidak haram. Ini kita sedikit lari ke kredit lah. Biar orang paham, kadang-kadang orang tak paham. Bedanya transaksi syariah dengan yang riba itu apa? Contoh, HP. HP ini saya beli 2 juta. Kemudian saya nak jual lagi. Saya jual lagi sama adik ini. Ini beli HP ini kredit dengan saya. Engkau bayar 1 bulan 200 ribu. Kau bayar 200, harganya 2 juta. Harganya 2 juta. Tapi kau cicil nanti selama 1 tahun. Cuman per bulan ada sedikit tambahan, sedikit aja. Sekian persen lah, katakan berapa persen. Sehingga setelah dibayar 1 tahun jatuhnya tidak 2 juta tapi 2.200.000 misalkan. Ini hukumnya haram. Ini namanya riba. Jadi ini harganya 2 juta. Tapi kau cicil karena kau kredit. Jadi 1 bulan kau baru bayar anggaplah 100.000 tapi kau bayar selama 1 tahun. 200.000 kau bayar sama saja kan 200 dikali 12 jadinya kan 2.400.000. Haram karena di setiap bulan ada kenaikan dan totalnya tidak 22 juta tapi totalnya tidak 2 juta tapi 2.400.000. Kalau yang syariah macam mana? Saya beli modal saya beli HP ini 2 juta. Kemudian saya jual ke adik ini. Ini saya jual HP ini 2.400.000. Kau kredit lah. Kau kredit selama setahun, okay lah, apa? Setahun. Harganya 2.400.000. Mau tak? Iyalah tapi kau kredit satu tahun. Nah, iyalah. Ayo di kreditnya 200. Jatuhnya 2.400.000 juga. Tapi yang ini tidak riba. Walaupun totalnya sama tetapi jatuhnya tidak riba. Kenapa? Harganya tidak berubah. Memang kesepakatan kita kan 2.400.000 bukan 2 juta. Tapi kalau yang tadi ini kesepakatan kita ini 2 juta, tapi kau setiap bulan nanti ada sedikit kenaikan karena kau kredit, ada biaya tambahan. Akhirnya di total sampai 1 tahun 2.400.000 bukan 2 juta. Ini yang riba. Jadi bukan masalah hanya lebih mahal saja, tidak sebetulnya. Transaksi. Walaupun harganya sama, tapi kalau cara transaksinya berbeda, itu jadinya haram. Walaupun sama, yang satu tadi akhirnya 2.400.000, yang satu 2.400.000, tapi akadnya ini itu yang membuat berbeda. Akadnya tentu beda. Contoh ada orang ketemu perempuan, katanya ini duit 1 juta katanya, tapi untuk booking dia istilahnya. Tidak. Terus ada orang ketemu perempuan, deh, aku nak ngelamar kau, ini duit 1 juta untuk mahar, mau tak? Mau lah bang, ayolah. Itu bagi ke orang tua dia akankan dikasih juga 1 juta. Yang ini dikasih 1 juta mahar, jadi hukumnya halal. Yang ini 1 juta karena dia untuk kemaksiatan, jadinya haram karena akad saja sebetulnya. Jadi akad itu penting.
Jadi tidak mesti yang tidak pakai riba itu mesti lebih murah, enggak mesti. Tidak mesti, karena urusannya itu bukan hanya di jumlahnya tetapi di akadnya. Itu sedikit. Cuma kita sekarang sudah menjadi umumnya ya perdagangan di tempat kita ini memang sistemnya seperti itu. Nah, ini jadi masalah. Sementara kadang bank-bank syariah pun tidak mau mengadakan transaksi yang kerja sama dengan dealer motor ke, dengan dealer mobil ke, tapi pakai transaksi syariah. Enggak berani mereka. Yang berani bank-bank konvensional. Coba umpamanya contohnya Bank Riau Kepri Syariah. Kerjasama dengan dealer motor mana? Kredit di sini, transaksinya dengan bank syariah, akadnya akad syariah, tidak riba. Motor, Vario, harga 20 juta katakan. Ya sudah, itu aja dicicil sama berapa bulan. Bukan ini 18 juta, dicicil-cicil jadi 20 juta. Itu tidak syariah. Itu sayangnya. Bahkan lembaga-lembaga syariah kok tidak mau bergerak di situ. Sementara untuk masalah pengkreditan jual beli barang ini sangat sangat banyak sekali. Kita lanjutkan. Watayamun mendahulukan anggota kanan. Wudu kiri dulu boleh, sah, tak ada masalah. Cuman mendengarkan keafdolan. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammuna bi sa'nihi kulli ay mimma huwa min bab at-taqrib tapi hal wa hal kira'as. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai menggunakan mendahulukan sebelah kanan di segala macam urusannya, yaitu untuk urusan-urusan yang mulia yang baik. Seperti bercelak mata kanan dulu baru mata kiri. Walhaqur ra's, cukur rambut. Orang cukur rambut itu sunnahnya sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu, habis itu baru sebelah kiri. Itu namanya tukang cukur ngaji namanya. Nah, jadi sebelah ini tukang cukur dulu, tak hantam dari sini dulu lah. Sini dulu, sini dulu. Nah, kanan dulu. Selesaikan, baru kiri cukur. Wa amma yaghsilu dhafatan ka kawain wa khatan wa yubrahu fi at-tarjib walau bi tayammun ala ma bil asna kama yubrahu tarku tayammun fi ma yusannu fi. Sedangkan untuk perkara yang bisa dibasuh sekali lagi seperti pipi dan kafen. Kafen ini bisa dibasuh langsung sekarang. Pipi juga langsung bareng. Makruh hukumnya satu-satu. Kan kata orang kan sunnah kanan dulu. Kiri makruh sekali lalu. Nah, katanya kanan dulu kan. Padahal kalau kita ambil pipi kanan dulu langsung. Kiri kiri dulu tak kiri, ah makeup lah yang dia nak pipi kanan dulu baru pipi kiri. Kalau makeup langsung dulu ini bingung ya. Mesti satu satu. Ini wudu bukan pakai makeup. Makro hukumnya berwudu membasuh pipi kanan dulu baru pipi kiri, harus bareng. Wa italatul qurrah, memanjangkan basuhan kaki dan tangan dan muka. Qurrah, qurrah ni muka, wa tahjil kaki dan tangan. Jadi basuhnya ini dilebihkan, dibasahkan rambutnya sedikit. Dilewatkan sini bawah sini tak wajib. Cuma sebagusnya dilewatkan basuhnya ini
sampai basah bawah. Nah, jangan pas-pas saja gini, nah, lewatkan. Sunnah. Kenapa? Itu adalah gurrah, maksudnya apa? Memanjangkan gurrah ini bersinar, bersinar, bercahaya. Jadi memanjangkan, melebarkan cahaya wajah nanti di akhirat. Jadi orang ketika wudhu itu nanti di akhirat wajahnya itu bercahaya. Jadi kalau dimasuk ke sini tentu cahayanya lebih terang, sunnah. Tapi jangan tak biar peleher aku sekali bercahaya. Tidak. Jadi gini aja. Ini melampaui. Kenapa kau masuk leher kau sekali? Biar leher aku bercahaya besok di akhirat. Tak, itu lebay namanya. Bukan fikih, bukan sunnah, tapi lebay. Kemudian watahjil biajak selesaian minal adudain wasafain ma'al wajib bila yadzan wal yadzain. Kemudian tahjil, kalau tahjil ini sunnah juga, melebihkan basuhan tangan dan kaki. Tangan basuhannya sampai siku batasnya, kaki sampai mata kaki. Sunnahnya dilebihkan, jangan pas siku. Lebihkan sedikit. Adud. Dari siku lebihkan sedikit. Dari siku lebihkan sedikit. Jangan pas-pas. Jangan. Sunnah dilebihkan sedikit. Beginilah. Masukkan lengan sedikit. Kaki di atas mata kaki sedikit. Jangan terlalu lebay. Wuduk sampai ketiak di sekali. Ngapa? Panjang betul. Nanti anggota wuduk ini di akhirat bersinar. Biar besok aku mulai dari ketiak sampai sini bersinar semua. Allah ya. Nah, basuh kaki sampai paha dia. Sampai paha dia masuk. Biar bersinar sampai paha besok di akhirat. Nah, bukan begitu. Itu lebay. Jadi cukup di atas mata kaki, jangan pas mata kakinya. Maksudnya begitu. Dilebihkan gurrah wa tahjil. Itu keutamaan itu. Nanti umatnya Nabi Muhammad begitu di akhirat, bersinar wajahnya dan tangan dan kakinya. Yang suka wudhu lah, yang tak wudhu ya gelap. Kemudian watarkul isti'anah bisabbi ila al-udhrin, tidak minta tolong untuk menuangkan air wudu. Ini dituangkan airnya. Wah. Sah-sah. Cuma sunnahnya jangan. Kenapa? Rasulullah itu wudu pun sendiri ya. Rasulullah itu wudu di sini pakai ceret itu pun sendiri dia. Pakai ini pun sendiri. Ya, kalau umpamanya dalam satu keadaan tak apa-apa sekali-sekali. Tapi itu pun hukumnya tidak sampai apa namanya? Haram itu ya. Boleh-boleh saja. Jadi sebagusnya wudu itu tidak minta tolong kecuali uzur. Ay al-i'anah wa illam yatubha min ghairi udhrin li'annaha tarafu la yaliku bil mutam. Kenapa kok makruh? Karena wudu itu ibadah. Sedangkan kalau wudu ini kemudian ada yang luangkan, ini dia wudu. Ini ada sifat wah-wahan, kan? Wah-wahan. Orang gaya, orang hebat. Ini. Nah, sementara ibadah itu sifatnya harus tawadhu. Ibadah itu harus tawadhu, bukan wah-wah gitu. Tidak. Kecuali uzur ialah. Umpamanya wudunya pakai selang, tempat sangkut dia tak ada, umpamanya tolonglah atau macam mana. Orang nimba kan. Tempat-tempat yang ada tak ada, susah pula, ayolah enggak cepat boleh. Itu namanya uzur. Tapi kalau bisa sebenarnya langsung.
bagus. Atau orangnya lemah, sakit. Walaysa minhu alwudu bil ma'il adzab wa tarkul malih. Qala wa hal ala nabiyya min al-isti'anah wa ya ikhdaru ma'i mubaha wa fi sabiq lafdul aula wa fi ghusl adzab makruh. Sedangkan untuk membasuhkan anggotanya ini makruh hukumnya. Dia orang sehat, wudu. Ya. Muka dibasuhkan, tangan dibasuhkannya gini-gini aja. Tangan dibasuhkan, gini kan? Tadi itu sobil mak saja, cuma ditetap gerak sendiri. Ini tak gini aja, wudu. Tangan dibasuhkan, ini kaki dibasuhkan, gini aja wudu udah selesai. Dibasuhkan semua, kepala disiapkan. Sah, tapi makruh. Ya. Kalau pusat itu bersih tak perlu cuci. Tidak ada kesunahan mencuci pusat, tidak ada. Tidak ada sunahnya, ya. Sunahnya wudu itu cuma mencuci ini. Jelasnya. Ini kumur-kumur hidung. Pusat tak masuk. Berarti baju pakai kaos lagi. Cuma buka kaos dulu. Sudah pusat itu salah lagi lah sudah. Tidak tuh ya, tidak ada kesunahan mencuci pusat di dalam berwudu, enggak ada. Nah, itu tuh jelas tuh ya, tidak ada tuh, enggak perlu. Nah, bersihkan pusat waktu mandilah, kan? Waktu mandi pusatnya bersihkan, mungkin banyak apa kotor-kotornya. Ya. Ya. Ya, itu namanya kan udzur. Dia sakit. Enggak apa-apa. Ini orang sehat duduk di kursi gini. Wudu kan aku pernah salat malas nal wudu. Kena kali. Ambil kan tangan kaki. Maaf, gawat kali kau itu ibadah itu. Tak boleh sembuh-sembuhan gitu. Gawat ini, wudunya sang raja. Makruh. Kemudian wanakti wat ansyif. Tarkut nabdi wat ansyif. Yaitu tidak, apa kita bilang? Habis wudhu ini? Tidak gitu. Kan ada tangan basah kan? Malam ya. Makruh. Maksudnya sunahnya jangan gitu. Jangan melakukan seperti itu. Watan syif. Yaitu dilap. Ya, jangan dilap wudhu. Dilap sah. Cuma sunahnya itu tidak dilap. Jangan dilap. Menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh kalau dilap. Tapi kalau menurut Imam Malik enggak apa-apa pun, enggak ada makruh. Dilap pun hukumnya tetap sah, cuma makruh. Jadi saya dulu kalau di Turki wudunya ini tak tahan kalau tak dilap. Karena di sana pas saya di sana tuh wudunya ini macam wudu pakai air es. Air es tuh di kita wudhu ini sejuk. Temukan wudhu di sini langsung disiapin anduk. Anduk kecil satu-satu. Langsung lap. Langsung tangan. So, langsung lap tangan kiri. Es. Tahan. Gimana kok wudhu gitu? Enggak apa-apa, sah. Maka Imam Malik mengatakan itu tidak makruh. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak apa-apa. Itu langsung. Bukan dah
selesai wuduk baru dilap, langsung tangan baru siram, sejuh tak tahan langsung sekali siram ambil anduk. Anduk tidak disediakan, setiap orang jamaah satu disediakan anduk satu ditumpuk, selesai masukkan plastik untuk di laundry. Masya Allah, servisnya luar biasa di Istanbul waktu itu. Tapi memang airnya kayak air es luar biasa. Ya tidak apa-apa. Kalau kita belum anu tahu atau tahunya cuma makruh tak boleh, nah, jadi masalah. Kalau menurut Imam Syafi'i memang makruh. Kemudian wa tahriqul khatam, menggerakkan cincin. Orang yang pakai cincin wudunya itu cincinnya itu gerakkan supaya air itu masuk ke dalam, ya, digerakkan. Kecuali memang kalau cincin itu longgar, air itu gini pun dia masuk. Kalau itu gerakkan. Gerakkan. Li annahu ablaghu fi ishalil ma walau lam yasil illa bihi wajib. Tapi kalau umpamanya kalau tak digoyang, gerakkan gini kok air tak bisa masuk, wajib. Kalau cincinnya dia agak longgar, dia tak digerakkan pun dia bisa masuk, itu sunnah menggerakkan. Tapi kalau cincinnya ketat, kalau tak digerakkan gini, airnya tak masuk, tak sah wudhu, wajib digerakkan. Nah, gerak, jadi airnya kena airnya, wajib. Kalau cincinnya ketat. Kemudian, wal badatu bi alal wajhi wa fil yadi war rijli bil asabi, memulai dan membasuhan dari atas wajah ini, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, iya, atau dari tengah, pum sap sap, dari bawah, dari atas ke bawah airnya sap. Kemudian untuk tangan bil asabi wa in saba alaihi ghairuhu indal hajj wa qala al musannif bima asyara ilaihi fa in saba alaihi ghairuhu bada bil mirfaq wal ka'ab. Jadi kalau tangan mana dulu? Ujung jari dulu. Membasuh tangan itu dari ujung jari sampai ke siku, bukan dari siku ke sini. Muka dari atas ke bawah. Tangan dari ujung jari ke sini. Dari ujung kaki, kaki juga dari ujung jari ke mata kaki. Sunnahnya gitu. Ya. Gimana gimana? Darinya karena orang bajunya sesak segini aja deh. Itu namanya orang tak ngaji. Kalau orang ngaji tak kan gitu ya. Mesti orang itu tak ngaji. Mesti orang itu apa? Wudu segini ini tak bisa naik lagi bajunya macam mana? Kasus segini lah. Atau kakinya mesti ujung-ujung kaki aja asap. Dah. Tidak sampai ke mata kaki. Namun orang tak ngaji susah. Orang tak ngaji ikut-ikutan aja. Makanya tadi batas minimalnya segitu. Kemudian wa mas'u wadalak. Cuman Imam Al-Musannif di sini punya pendapat lain. Penulis pendapat penulis ini lain. Kalau fa in suba li ghairuhu bada bil mirfaq, kata Musannif di sini, ini pendapat masyaallah, pendapatnya Musannif, pengarah katanya, tapi kalau dituangkan maka dimulai dari sini. Nah, kayak orang nyiramkan berarti dari atas tak dari bawah. Kalau dituangkan berarti dari mata kaki ke ujung jari. Kalau dituangkan, kalau sendiri baru dari ujung jari ke siku. Tapi yang asli dari ujung jari ke siku ini cuman pendapatnya
pengarang di sini, Syekh di sini, kalau dituangkan dia dari sini, dimulai dari siku ke ujung, kalau dituangkan dari pendapat beliau. Yang umum enggak begitu, yang umum tetap dari ujung. Jadi wadalku al-udwi ma'amasihi aw'akidi wal-akmal ma'uhuma lijarani akhila bis sahir bi wujubi dhalik wujubaligu bil aqab akib bima bima siyama fis sita wa nutiba sobbul ma'i biyaminihi wa yadluku biyasari. Nah, kemudian sunnah lagi menggosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu ini maksudnya wudhu ini tak cuma gini aja. Tidak, tapi di gosok, maksudnya tangan ini dijalankan ke anggota wudhu. Kaki tidak hanya ser, tidak, tapi di gosok, maksudnya dijalankan lah, bukan masih banyak orang gosok daki, tidaklah. Pokoknya diusap gitu. Itu sunnah. Kalau Imam Malik mengatakan wajib orang wudhu enggak pakai gosok kaki, cuma digoyang-goyang aja gini, enggak sah wudhunya. Karena Rasulullah kalau wudhu digosok, tangannya mesti menggosok gini. Imam Malik madhab Imam Malik itu banyak yang menggunakan apa, mencontoh apa namanya, menggunakan berpedoman pada amal ahlu Madinah, itu amalnya penduduk Madinah. Penduduk Madinah kayak gitu, oh ini berarti dari sahabat, berarti Rasulullah dulu ngajarin begini. Itu mazhab Imam Malik di antaranya. Kemudian wa bisa babatan bisa dikain wa wa mashul maqain, mengusap ujung mata. Gini, yang dekat dengan hidung sini, pangkalnya nih, bukan sininya, tapi sini. Sini yang biasa ada tai mata dia. Itu diusap. Sunnah. Kemudian wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat, sunnah. Wuduk sunnah menghadap ke kiblat. Kalau kita ada masjid yang akran kita pas yang kalau wuduk di luar. Kalau wuduk di dalam terbalik. Kalau wuduk di luar kita pas menghadap ke kiblat, pas. Sunnah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Kecuali keran lain dah penuh. Waktu dah dekat-dekat dah mepet. Karena kita tak tahu, mungkin pahala ini yang menyebabkan pahala kita di akhirat kebaikannya lebih berat. Wa wadul ina an yamini in kana wasi'a bi haitsu yaqtarifu minhu wa in kana ya yusabbu bihi. Wa an yasarihi li anhu amkana fihi ma. Meletakkan wadah air di sebelah kanan apabila wadah airnya itu besar. Wala yang kusamahu an mutin. Kemudian jadi wudhu ini airnya di sebelah kanan, naruh kalau pakai ember di sebelah kanan. Karena kita sekarang pakai keran di tengah-tengah. Kalau pakai semacam ember di sebelah kanan. Jadi gini. Kemudian hendaklah airnya tidak kurang dari satu mud. Satu mud itu apa namanya ini? Enam on. Air atau nama apa nih, kalau tidak sampai 1 liter itu arbatu amdan. Wudunya Rasulullah itu segitu, sekitar satu apa lah
satu gayung itu sebetulnya, satu gayung. Nah, wudunya Rasulullah pakai satu mud, satu gayung. Kalau kita masya Allah, satu gayung baru mencuci tangan aja dah, baru belum mulai ini dah saya satu gayung. Rasulullah wudunya total itu satu gayung. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wala yatakallama fi jami' wudhihi, tidak berbicara di dalam wudu. Lima saatin. Wala yatamu wajhal mimma, tidak melemparkan pek airnya dibatikan di muka. Wa la yamsahu raqabah, tidak mengusap. Apa nih? Tangku Allah Subhanahu wa ta'ala dalam terakhir doa. Terakhir doa, membaca doa wa yaqula ba'da asyhadu la ilaha illallah wa ta'ala la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin, di dalam satu tambahan. Wallahu a'lam. Selesai. Sunnah-sunnah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.